Pinang kita dapat lihatlah perubahan yang besar daripada hasil gerak kerja kita. Mungkin kerana pada masa kini kita lebih bersedia menghadapi pilihan raya, kerana sebelum ini kita yang memimpin, yang menjadi kerajaan di Pulau Pinang. So bila kita bila ada perubahan daripada apa ni, daripada kita kepada Pakatan Rakyat, kita rasa tercabarlah untuk kita memenangi balik pilihan raya di negeri Pulau Pinang. Jadi mau tak mau kita dah mulakan gerakan kita, kita dah kerja cukup kuat dah. Kita dah menemui pengundi, kita buat apa ni, kajian sikap, kita buat walkabout, kita jumpa pengundi dari rumah ke rumah, kita campur dengan pengundi. Kerana pada masa ni pendekatan yang paling baik adalah bertemu dengan pengundi sendiri dan kita bantu mereka. Kadang-kadang pengundi ni dia ada beberapa masalah yang dia tak boleh selesaikan, yang mana kadang-kadang kita boleh tolong. So bila kita dah mula bergerak kerjasama kita, kita dah bergerak rapat dengan pengundi ni, kita dapati apa ni, kita dapati sokongan kepada kita dah mula nampaklah. Adalah, walaupun daripada kaum India, kaum Cina pun kita nampak sokongan kepada kerajaan barisan, insyaAllah lah dah mula bertambah. Kerana kita pun bila kita buat kerja tu, kita ada keyakinan kita sendiri. Tahap keyakinan kita tu pada masa ini amatlah tinggi. Biarlah orang nak kata apa pun, yang kita tahu kerja yang kita buat, kerja yang kita untuk memenangi pilihan raya, bukan takat yang kita duk buat macam biasa aja. Malah kita lah ni buat kerja kita seolah-olah pilihan raya tu akan ada bila-bila masa. Dan seperti biasa, kita tak berhenti. Katalah pilihan raya tu, lepas pilihan raya pun kita masih lagi buat kerja mendekati pengundi. Kerana bagi kita, pengundi ni adalah yang paling penting dalam pilihan raya ni. Maknanya bukan buat kerja semata-mata untuk PRU sahajalah. Ya, kita daripada dulu pun memang kerja buat kita membantu rakyat. Cuma kadang-kadang tu disalahertikan oleh pihak pembangkang, diputar belik isu-isu yang seperti itu. Dan alhamdulillah lah, kita dapat lihat satu gelombang baru di negeri Pulau Pinang, yang mana rakyat pelbagai keturunan lah ni dapat menerima kita, yang suka balik. Mereka dah sedar dah, mereka dah tengok dah, baru berapa tahun pembangkang apa ni memimpin negeri Pulau Pinang, banyak janji-janji yang tidak ditepati, banyak janji yang dia kata nak buat itu, nak buat ini, apa semua janji dah terbukti dah, janji kosong dia. So kita nampak inilah peluang kita membuktikan bahawa janji Barisan Nasional tak pernah tak betul. Kita kotakan apa yang kita kata. Dan kalau kita dapat lihat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri memberi perhatian yang khusus, bukan takat apa ni masyarakat biasa, malah ke masyarakat bawahan sekalipun, kampung-kampung apa semua. Kita dapat lihat macam apa ni program-program Satu Malaysia yang dibuat mendapat sambutan yang baik kali ini.